Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, genki desu ka? Semoga sehat selalu ya. Oji-chan, sehat. Kedengeran tadi suara dari petasan ya, biasa anak-anak tetangga ya. Soalnya puasa ya. Nah, kali ini Oji-chan mau dilihatin rambut. Oji-chan udah pendek nih kayak gini. Tapi Oji-chan pengen dikasih warna. Dan warna yang Oji-chan pilih adalah yang warna ini, coklat kehitaman. Ya, coklat kehitaman seperti ini. Oji-chan udah pakai. Kenapa? Karena Oji-chan pikir kan rambutnya nggak banyak-banyak banget ya, kecil gitu atau sedikit. Jadi Oji-chan pikir biasanya Oji-chan kalau pakai yang kayak ini dibagi dua. Kecuali rambut kalian memang panjang tebal seperti itu. Tapi kalau Oji-chan karena sedikit, jadi bisa dibagi dua seperti ini. Dan Oji-chan ini apa? Tinggal langsung aplikasikan saja sini. Nanti tinggal tunggu sekitar ya 30 menitan. Setelah itu mandi. Nanti kita lihat hasilnya ya. Sebenarnya mungkin nggak akan kelihatan sih. Oji-chan sebenarnya pengennya kayak yang bener-bener yang kayak itu, yang kayak misalnya di orang-orang di TV kayak gitu. Ini bener-bener yang warnanya apa ngejreng banget. Tapi berhubung Oji-chan lupa beli gitu, jadi untuk sementara warnanya ini dulu saja ya, yang coklat-coklat. Kita akan coba ya, seperti apa nanti. Karena biasanya Oji-chan untuk warna ini biasanya ketika rambutnya panjang ya. Tapi kali ini karena berhubung rambut Oji-chan pendek, sekalian kita ya eksperimen seperti itu. Ya, jadi mewarnai rambut di rambut yang botak seperti apa ya. Nah, untuk sini ada yang cream developer dan juga di sini ada cream warnanya, nanti kita gabung ya. Karena Oji-chan nggak pakai ini apa namanya sarung tangan, Oji-chan campuran di sini saja ya, diginiin ya, namanya juga pengen diwarnain tapi ala-ala sobat miskin dicampur seperti ini ya. Tapi kan ketika nanti kalian mencampurkan seperti ini, nanti tangannya langsung dikeringkan atau langsung dicuci, karena nanti tangan jadi warnanya ya kurang lebih hitam ataupun kecoklatan seperti itu ya. Nah, seperti ini Oji-chan akan campurkan, nanti tinggal langsung di kayak gini ya, kayak pakai rambut biasa ya. Ini yang bikin Oji-chan apa namanya praktis banget untuk pakai yang apa namanya yang ini L'Oreal kalau nggak salah ya. Jadi praktis banget, jadi ya nggak ribet gitu, tinggal di apa namanya di ini saja. Nah, warnanya di gini. Begini rambutnya apa namanya kecil dikit, jadi pasnya lebih cepat. Oke, nah ini udah selesai, lebih tercover. Nah, ini juga bagi kalian yang beruban, Oji-chan juga ada uban kayak gitu ya, jadi ini bisa ditutupin juga ya, lumayan. Tapi Oji-chan tidak menyarankan untuk warna yang hitam ya, karena kalau untuk warna hitam so Oji-chan nggak boleh secara agama seperti itu. Makanya Oji-chan pun ketika kasih warna ya warna-warna yang lain selain hitam. Ini kebetulan coklat kehitaman, jadi tidak hitam seluruhan ya, berubah yang coklat hitam. Oke, udah selesai. Nah, Oji-chan langsung cuci tangan. Soalnya kalau nggak cuci tangan nanti warnanya hitam. Ya, kita akan tunggu ya, sekalian nonton film. Nah, liatin ini hasilnya udah selesai. Nanti mungkin ada ini ya, ada before afternya, jadi sedikit kelihatan. Di sini masih ada juga yang kelihatan warna merahnya di sini karena tadi Oji-chan nggak langsung dibersihin ya, jadi ada. Tapi jangan khawatir, nanti tinggal cuci ini apa namanya cuci muka sehari dua hari juga hilang kok yang ini ya. Ya, paling menurut Oji-chan kayak gitu saja sih. Mungkin ini nggak rapi sih sebenarnya. Saya kalau misalnya apa namanya kalau kalian ada rambutnya sih pasti kelihatan ya. Nggak kelihatan ya. Cuma kalau Oji-chan karena ini botak jadi mungkin kelihatan. Mungkin Oji-chan tinggal nanti bersihin ini ya, pakai cuci muka lagi, lebih bersih lagi. Nanti akan kelihatan kok ya. Paling dari Oji-chan itu saja terkait dengan apa namanya warna rambut ataupun mewarnai rambut di rambut botak Oji-chan. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.